Selamat datang. Saya mau nunjukin ke kalian, teman-teman, bagaimana caranya membuat audio kita ada di Spotify. Yang pertama kita butuhkan adalah kita harus punya akun di Anchor. Anchor ini berupa aplikasi atau software atau semacam laman distribusi yang bisa mendistribusikan hasil karya kita berupa voice ke beberapa platform seperti Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, dan masih ada beberapa lagi. Yang pertama kita butuhkan adalah kita harus punya akun Anchor. Kita harus daftar dulu Anchor. Pertama, kita daftar buat akun Anchor. Oke, kita udah di akun Anchor. Di Anchor ini ada beberapa ghost to start kalau kita sudah punya akun, tapi kalau kita masih belum punya, masih baru seperti yang mau saya buat ini, maka kita pakai sign in. Artinya kita daftar baru. Di sini kita bisa daftar dengan email kita yang udah kita sediain. Kita juga bisa daftar dengan Facebook, Google, Twitter atau Apple. Kalau kita punya handphone Apple, kita bisa akun Apple, kita bisa daftar itu. Biar nggak ribet, karena saya udah mensinkronkan di sini email saya, maka saya pakai Google aja. Saya masuk dengan Google secara otomatis gunakan akun ini. Saya untuk melanjutkan, saya pakai akun ini saja. Nah, dengan begitu saya sudah punya Anchor. Tinggal saya tambah tanggal. Di sini bisa kita naruh sembarang aja ya, tidak mesti harus sama ya. Tuh, years. Ini kita nggak boleh taruh tahun yang di, kita harus naruh tahun yang agak 20-an, 18 sampai 20-an usia kita minimal dihitung sama Anchor sehingga kita bisa buat. Kalau misalnya kita taruh tahunnya masih di bawah dari situ, maka si Anchor mengira kita masih bocil, jadi kita masih belum bisa punya akun. Make your life episode. Nah, ini episode pertama. Teman-teman bisa langsung upload. Tapi sebelum upload, saya mau bikin lagi dulu kita punya akun Spotify. Jadi begitu kita sudah upload, kita bisa langsung masuk ke akun Spotify. Kita pilih yang ini saja, spotify.com. Oke. Kita login. Ini jaringan di tempat saya ini lagi hujan, jadi udah seharian full hujan, jadi agak lemot. Nah, skip content. Nah, ke sini. Lagi-lagi saya bilang kalau kita sudah punya akun, kita tinggal masuk saja. Tapi karena kita baru mau bikin akun yang baru, maka kita harus daftar. Daftar di sini, kita pakai email yang tadi kita masukin. Email kamu, email saya tadi namanya @gmail.com. Kata sandi, konfirmasi email kita copy paste saja biar
Menghemat waktunya. Oke, kita copy paste saja. Lalu kita kata sandinya password street. Kita pakai karena dia sandinya tadi kita udah save di sana, maka kita langsung otomatis saja. Ya. Kita karena ini untuk keamanan, kita pakai verifikasinya melalui handphone emailnya. Kita ngasih nama di sini, siapa nama kamu? Kalau nama di sini yang bakalan muncul di sana, jadi teman-teman harus ulang lagi ya. Kita masukin lagi tanggalnya, kita naruh bulannya, kita naruh tahunnya. Lalu kita naruhnya di sini, lalu kita pakai itu saja. Oke, okay, I'm not a robot. Kita disable traffic line. Kita pakai ini aja. Kita verifikasi. Oke, okay, I'm not a robot. Kita daftar. Oke, jadi dengan begitu kita sudah punya satu akun Spotify. Tinggal kita dari Anchor, mari kita upload. Kita upload. Ini kita pakai sound yang ada dulu ya, karena ini kita uji coba. Kita jadi saya udah nge-record tadi di sini. Dan ini kita masukin aja, jadi kita tinggal save, kita masukin namanya ngotak-atik aja deh gitu ya. Oke, hai, ini adalah podcast pertama saya. Mungkin saya akan menghapusnya. Setelah saya dapat ide untuk buat yang lebih serius lagi. Kenapa saya mesti harus nulis kayak gitu? Biar saya ingat ketika saya baca ulang, oh iya, ada PR yang harus saya kerjain. Itu cara saya mengingatkan sesuatu. Lalu kita masuk, saya ngambil fotonya dari sini aja. Ini hasil karya saya tahun 2018 lalu. Saya naruh foto ini, saya ngasih nama judulnya itu Pada Siapa Kita Mesti Patuh. Iya, kalau nggak salah itu judulnya. Kita nunggu lama juga ya. Maklumlah jaringan kita lagi hujan, jadi lagi nggak asik untuk berselancar di dunia maya. Kita skip aja nanti ya. Oke. Okay. Kalau sudah seperti ini, kita buatin saja ini episode pertama, serial number one, episode pertama, dan full TP. Lalu kita next. Karena ini episode pertama, kita harus disuruhin buat nama di sini.
podcast name. Ngotak. Deskripsi. Hai. Kita nulis yang tadi lagi ya. Oke, kita gitu-gitu aja dulu ya. Kita bikin kategorinya. Kita harus bikin kategori di sini. Misalnya kamu itu adalah seorang pingin kontenmu itu tentang Islami atau tentang berita atau saya rasa kalau game sih kalian nggak mungkin lah main game di Spotify orang dengerin audionya doang. Oke, saya naruhnya di book saja dan kita pilih bahasanya. Kalau kalian paham dengan bahasa lain selain bahasa Indonesia, it's no problem gitu. Dan kita oke. Upload your anchor. Kita pakai lagi ini foto tadi karena ini adalah podcast pertama, kita harus bikin bannernya dulu. Nah. Oke. Nah, di sini ini bakalan muncul update text. Nah, maka kita hilangin ini saja biar ada tak ada text di sini. Kita tinggalin saja logo dari anchornya. Kita upload cover art. Oke, ready to publish. Sekarang anchor kita sudah siap untuk dipublish. Continue. Yeay. Nah, begitu dia langsung. Nah, sekarang ada salah satu lagi syarat yang mesti kita lakuin agar dia sampai ke anchor, ke Spotify, sampai ke sini. Kenapa begitu? Karena dia di sini ada podcast available. Ini kenapa? Karena kemarin ada pembaharuan dari Anchor sendiri. Jadi kita turun ke sini nih. Kita ke podcast pers, kita ke podcaster Spotify. Nah, kita ke bawah sini ya, podcaster Spotify. Nah, your dashboard. Kita di sini. Kita masuk. Nah, kita di sini. Get started. Baru kita ke sini, kita nyari ininya. Nah. Setelah tadi, kita langsung masuk ke RSS distribution. Tapi kita enable dulu. Karena kita udah upload, lalu kita copy ininya, copy RSS feed-nya, lalu kita masuk ke sini yang tadi kita udah buka dari podcasterspotify.com. Kita paste, kita tungguin. Oke, tinggal kita next. Nah, ini anchor kita sudah masuk ke sana. Lalu kita next lagi. Send kode. Kode ini nanti kita dapatnya di mana? Kita masuk ke email kita. Di email kita itu Spotify ngirim email ke kita untuk dikonfirmasi. Jadi kita masuk ke sana. Nah, ini email dari Spotify kita. Ini kodenya. Kita copy. Ini kodenya kita. Kita copy, lalu kita paste di sini. Oke. Oke, sekarang kita tinggal luncurkan podcast kita
dengan kategori kita indon aja ya. Kita pakai bahasa juga, bahasa Indonesia saja, dan kategorinya kategori apa? Karena tadi kita itu taruh di book, maka yang kita pilih di sini adalah pendidikan edukasi. Oke, kita lanjut. Next. Ini. Oke, dan kita submit. Nah, kita tinggal tunggu. Oke. Sekarang podcast kita udah jadi. Kita tinggal nunggu 5 sampai 10 menit. Kita udah bisa lihat podcast kita yang ada di Spotify. Oke. Ini akun kita. Sekarang kita cari yang apa yang kita upload ya. Nah, ini dia dengan akun yang lain. Dan ini podcast kita udah jadi. Hai. Sesimpel itu caranya kita dengar podcast ini. Bikin podcast. Oke. Okay? Terima kasih. Selamat mencoba. Untuk